Kuasa hukum Ganjar Mahfud Todung Mulia Lubis mengaku Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersedia jika dipanggil menjadi saksi di sidang sengketa Pilpres. Meski kapasitas Megawati bukan sebagai pejabat publik, namun ia bersedia hadir sebagai saksi. Todung juga mengatakan tidak hanya 4 menteri, namun Kapolri juga dihadirkan dalam sidang PHPU. Kapolri dinilai penting lantaran diduga banyak anggotanya diduga melakukan intimidasi dan permasalahan Pilpres 2024. Tapi Ibu Megawati bersedia untuk hadir sebagai saksi atau pemberi keterangan kalau itu dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Kita sudah mendapat konfirmasi dari Ibu Megawati. Ibu Megawati sama sekali tidak menolak. Nah, saya hanya ingin jangan hanya 4 menteri itu, jangan hanya pihak DKPP, tapi hadirkan juga Kapolri minimal itu untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai magnitude pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama kampanye, selama pencoblosan, dan selama penghitungan suara.